Pertama-tama buat lingkaran dari bambu seperti ini, geng. Ukurannya paskan dengan mata itu, dikasih ukuran lebih kecil sedikit atau dikasih selah. Jangan ngepas besarnya, harus lebih kecil sedikit. Ukur usahakan bulat sempurna. Ditali menggunakan bola bol. Kemudian siapkan ini plastik atau plastik kado atau plastik hiasan. Biasanya buat pembungkus kado atau bisa untuk pembungkus madu mongso. Kalau tidak madu mongso, biasanya bisa membungkus jenang atau apalah namanya. Ini dibeli di toko terdekat banyak sekali yang berwarna glowing atau mengkilat seperti ini. Jangan lupa kasih siapkan alat berupa setrika. Setrika ini tidak untuk membuat mata, ini buat nyetrika tonggomu sing kakean cocot. Siapkan juga kili-kili. Ini biasanya dibuat untuk andem atau kimpulnya pancing. Nah, ini kita ambil kili-kilinya ini, alatnya di tengah, bukan kreseknya ya, geng ya. Ingat, ambil ininya, bukan kreseknya. Ini dibeli di toko pancing terdekat. Jangan di toko cenil. Pandang wajahnya Pak No selama 3 detik. Oi, tapi jangan lupa juga subscribe and like share. Oke, kita mulai siapkan dulu lingkarannya tadi, dikasih kili-kili di kanan dan kiri. Usahakan lurus, geng. Dikasih usahakan simetris atau ambil titik putarnya di sini, ini kanan dan kiri. Terus kemudian ambil bola bol. Nah, ini bola bol. Nanti diikatkan. Kita mulai mengikat. Supaya lebih kuat, dikasih beberapa tetes lem ki. Kita tes dulu putarannya, geng. Pindah ning kursi. Selanjutnya kita siapkan lem fox. Oh, entek gini. Cari yang isik. Dibuat ngelem bambunya tadi, geng. Bambu rangka bulatnya tadi. Itu ditulit ya, geng ya. Jangan dicilat. Pastikan plastiknya yang di bawah ini harus kenceng. Jangan ada yang meleok, geng. Paskan yang sudah dikasih lem tadi. Setelah lemnya kering, tinggal ditempelkan untuk sisi sebelahnya. Hati-hati mengguntingnya, geng, karena ini meprel. Gunting sampai habis pinggir-pinggirannya, geng. Tapi hati-hati. Nah, seperti ini, geng. Di sebelah kita ini ada gangguan, dan ini nanti yang sebelahnya juga dilapisi juga dengan warna putih dan biru. Ini ada polusi suara, geng. Jangan dihiraukan. Oke, geng, kepingannya sudah jadi seperti ini. Nah, ini sekarang kita tinggal pasang di layangannya.